Fitnah apa yang tidak ada menimpa umat Islam? Semuanya ada. Ya, fitnah agama, fitnah dalam kehidupan sosial, fitnah liberalisme, fitnah radikalisme. Ya. Kemarin 2001 fitnahnya terorisme. Udah kagak laku tuh barang, fitnahnya sekarang jadi radikalisme. Ya. Ini bakalan gak laku lagi, nanti lihat lagi, nanti 10 tahun lagi apa. Itu akan ada terus fitnah itu. Ya. Polanya diulang-ulang. Dari zaman dulu, dari zaman baheula, sama. Ya. Fitnah radikalisme dulu ditimpakan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibilang tokoh radikal. Kalau bukan Al-Quran, ya, yang meluruskan, maka semua buku sejarah akan mengatakan bahwa Ibrahim adalah tokoh radikal. Ya, kalau bukan ada informasi Al-Quran, buku sejarah di seluruh dunia akan menggambarkan Ibrahim ini adalah tokoh radikal. Kenapa? Karena dia yang mengguncang tatanan masyarakat. Masyarakat zaman primitif, zaman kuno dulu, itu mereka suka menyembah patung-patung berhala. Politeisme, Tuhannya banyak. Nyembah dewa-dewa, lihat Romawi, lihat Yunani, lihat India, lihat Cina, lihat Jepang, lihat agama-agama primitif yang ada di Afrika. Animisme di Nusantara ini, semua menyembah Tuhannya gak jelas. Ya. Tapi atas nama toleransi, ya, perbedaan Tuhan-Tuhan yang disembah itu mereka jadikan rakyat ini, ya, dapat menyembah Tuhan-Tuhan agama lain. Ya. Jadi Tuhan agama lain, dewa-dewa agama lain itu bisa disembah oleh orang yang bukan menganut agama itu. Contoh, agamanya orang Mesir beda dengan orang Yunani dan Romawi. Ya. Bangsa Mesir punya Tuhan dewa-dewa sendiri. Bangsa Romawi punya Tuhan dewa-dewa sendiri. Bangsa Yunani punya Tuhan dewa-dewa sendiri. Ketika ada orang Mesir pendatang masuk ke daerah Yunani atau Romawi, dia akan bawa Tuhan-Tuhan patung-patung sesembahannya. Ya kan? Sampai di negeri yang dituju, ya, mereka bermigrasi, mereka jadi warga negara pendatang di situ. Pemimpin Romawi dan Yunani bilang kepada rakyatnya, dibuat aturan. Ya, kita ini multi agama. Kita ini multi etnis. Maka untuk menjaga ketentraman, ketertiban, keharmonisan, maka kita harus toleransi beragama. Bagaimana cara toleransi beragamanya zaman kuno dulu? Mereka mempersilahkan supaya pendatang ini merasa nyaman di negerinya. Rajanya suruh penduduk asli untuk ikut datang menyembah Tuhan-Tuhan kaum pendatang. Kaum pendatang disuruh menyembah dewa-dewa, patung-patung sesembahan kaum pribumi. Supaya apa? Mengikat tali kasih. Ya, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya. Kita saling menghargai sajalah. You punya Tuhan, gua sembah. Ane punya Tuhan, ente sembah. Selesai perkara, enggak usah mengaku paling benar. Enggak usah mengaku ini Tuhan saya yang paling benar. Lalu muncullah Nabi Ibrahim itu, masa itu satu-satunya orang yang mengatakan semua konsep itu batil. Tuhan itu yang berhak disembah cuma satu. Allah pencipta alam semesta, pencipta langit, bumi, pencipta manusia dan semuanya itu. Dan dia tidak bisa digambarkan, tidak bisa di
buatkan patung tidak bisa diinikan karena dia adalah zat yang sangat tinggi, mah Allah Jalla Jalaluh. Maka dia menyuruhkan apa? Oh manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkorban untuk itu ya, dengan cara bagaimana digambarkan dalam surat Al-Anbiya, dia hancurkan semua berhala-berhala yang disembah oleh orang itu dengan batil. Raja Namrud ya, membuat opini, menyebarkan kabar bahwa ini Ibrahim adalah anak nakal ya, preman ya, radikal. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk kepada tatanan sosial zaman itu. Yang ingin semua penduduk, pendatang ataupun pribumi, dia sama-sama menyembah semua Tuhan. Dan itu bagi Ibrahim tidak benar. Ibrahim gak mau seperti itu. Dan dia kekeh dengan keyakinannya. Kalau bukan karena Al-Quran yang menggambarkan bahwa Ibrahim itu adalah orang yang benar, orang yang lurus, ya. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman walam yaku memakana minal musrikin. Maka Ibrahim sudah dicap sebagai tokoh radikal. Itu hebatnya Al-Quran. Ya, ketika yang lain menganggap para nabi itu adalah tokoh-tokoh yang ya, dengan nada yang apa negatif, ya, Al-Quran membenarkan. Ya. Jadi kalau bukan Al-Quran ini, Ibrahim itu jadi tokoh radikal. Nabi Musa itu teroris. Kenapa? Karena membunuh Fir'aun. Ya, memecah belah bangsa Mesir, ya kan? Mengadu domba antara Yahudi dengan warga Mesir, bangsa Mesir asli. Ya, dia mengajarkan tauhid, tidak mau tunduk kepada kezaliman Fir'aun. Padahal kalau mau Nabi Musa sudah bergelimang harta. Jadi ini Al-Qur'an ini menyadarkan kita, mengubah persepsi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.